Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khadimtun nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama itu baginda tidak pernah berkata ah kepadaku dan tidak pernah berkata mengapa engkau melakukan itu. Begitu juga tidak pernah berkata mengapa kamu tidak melakukan itu. Okey. Jadi Anas radhiyallahu anhu dia menjadi khadam Nabi, mana dia khidmat untuk Nabi SAW selama 10 tahun ya. Jadi maknanya dia tolong urusan-urusan Nabi SAW selama 10 tahun. Okey. Point of view Anas kan pada Nabi SAW. Okey, selama 10 tahun dia tak pernah dengar Nabi SAW berkata uffin. Uffin ni maksudnya adalah atadajaru, aku tak suka. Uffin tu. Walaupun dalam bahasa Melayu tu nak senang faham disebut kata ah. Ah uffin ni dalam Quran Allah sebut jangan kamu berkata kepada mak ayah uffin. Kalau terjemahan kitab lama-lama dulu atau Quran lama-lama tahun 50-an dia akan terjemahkan, jangan kamu cakap pada ayah kamu cis. Ada tak orang cakap ayah? Cis ayah. Sekarang tak ada lah perkataan cis, tak ada. Cis, dia akan berkata-kata cis ayah. Ufin ni maknanya atada jaru, aku tak suka. Apa-apa desusan yang memberi maksud aku tak suka. Ah, eh, oh, eh, ele. Jangan, tak ada, jangan sebut ufin pada mak ayah. Okey, jadi Nabi SAW, Anas bin Malik kata Nabi tak pernah pun sebut ufin, benda-benda yang atada jaru, aku tak suka. Nabi tak pernah berkata demikian. Okey. Kemudian Nabi SAW juga tak pernah berkata, kenapa kau tak macam ini? Kenapa kau tak melakukan macam ini? Okey. Lima sanata. Mengapa buat macam ini? Ataupun mengapa tidak lakukan demikian? Nah, jadi maknanya Nabi SAW adalah orang yang pertama sekali dia bimbing orang. Okey. Semua kita ni dalam keadaan yang tak tahu. Kita kena bimbing orang. Okey. Nabi tak pernah komen. Tak betul ni, tak betul, tak betul, tak. Nabi bimbing. Nabi tak pernah cakap kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kan? Kena bimbing ya. Okey. Anak kita masuk universiti. Pada pandangan kita, dia masuk universiti tentulah dia tahu cara nak hormat orang tua. Itu pandangan kita. Tapi tak juga sebab di universiti dia belajar subjek yang dia belajar. Kalau dia belajar undang-undang, undang-undanglah. Kalau dia belajar ekonomi, ekonomilah. Kalau dia belajar pasal seni, senilah. Tapi hormat orang tua dia takkan belajar secara spesifik. Jadi kita mak ayah yang kena bimbing dia. Sebab dia takkan tahu. Ada orang komen, ustaz, orang gaji saya ni tak reti, tak sebut tak akan angkat pinggan. Kalau dia ada inisiatif dia takkan jadi orang gaji. Dia mungkin dah jadi bos. Tapi mentaliti dia memang macam tu. So kita kena ingatkanlah. Kalau tak kita komen kita yang stres. Kan? Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian ya. Jadi Nabi SAW dia membimbing, tegur, bimbing, jangan pendam. Orang takkan tahu, cakap dengan cara yang baik. Kan? Itu yang Nabi buat kepada orang sekeliling dia. Apa-apa tegur, bimbing dengan cara yang bagus. Okey. Jadi maknanya orang dia takkan tahu. Orang takkan perasan. Kita ni boleh tak catatkan satu benda? Saya nak beritahu sikit. Kan? Orang tak akan perasan pun kesedihan hati kita. Ini umumnya manusia. Umumnya manusia tak akan faham pun kesedihan hati kita sehingga tiba-tiba kita menjadi marah. Dan ketika kita marah, dia akan hukum kita. Tak patut buat macam tu. Tak patut buat macam tu. Jadi kita kena dua kali. Satu orang tak faham. Satu lagi kita akan kena cop. Tak patut tu, tak patut tu. Itulah dunia itulah hidup di dunia ini. So jadi tak ni kena sebut, kena cakap. Tapi benda ni bukan mudah. Kena latih untuk bercakap dengan cara yang baik. Jadi Nabi tak komen tapi Nabi bimbing. Jadi kita depan kita, anak kita ke, menantu kita ke, dia mungkin tak pandai masak macam mana kita masak. Oi, lulusan master tak kalah tak pandai masak. Dia belajar master bukan belajar masak. Dia bukan belajar master chef. Dia belajar pasti undang-undang dia ke, ekonomi dia ke, dia memang tak faham.
So bimbinglah dengan cara yang baik. Cakap bimbing memang tunjukkan contoh kan. Anak kita sama juga kan. Saya satu hari biasa dalam kuliah ni orang cakap, ustaz, anak saya ustaz sembahyang pun kena kejutkan dan sebagainya. Satu hari saya berforum dengan satu orang ustaz senior lah kan? Anak dia seorang lepasan universiti agama, semua agama luar negara, Jordan ke Azhar waktu tu kan? dah kerja jabat agama, seorang UKM, seorang UIA, semua dalam bidang agama. Tapi ustaz, sembahyangnya pun tetap kena kejut kan? Itu budak, itu anak ustaz, dan dia pun ustaz, dia pun ustaz, kena kejut juga. Itu budak muda kan? Kelulusan belum menjamin dia tak ada kekuatan. So kita bimbinglah sebagai orang yang orang tua ni, atau orang yang lebih senior kan? Maknanya lebih apa, council of elders, kita namakan council of elders yang kita dengar kan? Maksudnya orang yang lebih senior lagi bimbing pada orang yang lebih muda, biar dia faham apa tu kehidupan yang dia tak belajar dekat sekolah.